kembali lagi di Family 100 Indonesia. Kita lihat hukumannya untuk tim Pusako. Oke. Mereka harus menggunakan ini selama permainan karena kita akan kembali mulai permainannya. Ini dia, double point. Kapten, saya ingatkan masih memiliki buzzer help me yang belum digunakan. Dan sekarang pemain ketiga, ayo maju. Oke, Valdi, Fandi, Fandi, ya, ya. Fandi, halo, Fandi, Fandi, makasih. Ini pas Valdi dan Fandi ya. Yes. Baik, saya jelaskan dulu. Kalau sekarang kalian mau dapat bawa pulang motor, kalian harus sapu bersih dulu semua jawaban, baru bisa memilih nomor. Dan kalau bisa menebak dengan tepat, kemudian aja ada bunyi ini. Kita punya extra cash 3 juta rupiah ya. Udah kelihatan. Oke, ya. Udah siap bermain ya? Siap bermain? Siap. Satu tangan di samping buzzer, satu tangan di belakang. Kami telah menyurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Apa alasan siswa sekolah di SMA swasta? Fandi? Lebih terkenal. Kita lihat sama-sama survei membuktikan. Karena SMA atau sekolahnya terkenal. Bisa SD, SMP, SMA. Valdi, apa alasan siswa sekolah di SMA swasta? Tidak diterima di sekolah negeri. Tidak diterima di sekolah negeri? Iya. Oke. Survei membuktikan. Ditolak di negeri, itu jawaban nomor satu. Main atau lempar? Main. Main. Silakan kembali Pandi, kita bermain dengan Hambang. Silakan. Valdi, sekolahnya di SMA sekolah negeri atau swasta? Negeri. Oh, di negeri. Oh, jadi ini bukan pengalaman pribadi? Bukan. Oke. Rahel, yes. Pikirkan baik-baik. Ini cara menjawab yang gampang, apa alasan? Hmm. Itu bisa beragam. Apa alasan siswa sekolah di SMA swasta? Karena keinginan, pengen ke sana. Karena keinginan. Pengen ke swasta. Ya kenapa? Semua pasti punya alasannya. Salah satunya keinginannya karena itu sekolah terkenal. Hmm. Ya karena apa? Karena keinginan. Setuju ya? Semua orang masuk sekolah ini, pasti ada alasannya. Ingin, dia ingin karena apa? Oke. Okay. Gitu. Seperti mereka mau nyoblos saya ya. Karena kalian ingin saya. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Tidak ada. Karena apa? Ya itu kan yang kita tanyakan. Alasannya apa? Dia pengen masuk ke situ karena apa? Favorit. Ya, nah pikirkan baik-baik Iman. Oke. Okay. Sekolah dulu SMA di mana? Di Jakarta? Jakarta. Di Jakarta, SMP, SD di Jakarta? Jakarta. Oke, nah pikirkan baik-baik. Sebetulnya, ya ini sharing aja kamu kenapa mau masuk SMA itu. Kenapa mau masuk SMP itu. Apapun sebetulnya kan, karena itu pasti semua orang punya alasan. Ya. Iman, apa alasan siswa sekolah di SMA swasta? Favorit. Karena favorit? Iya. Karena sekolah favorit? Iya. Kita lihat sama-sama ya, karena favorit, karena terkenal dong ya. Ya kan? Sepertinya belum bisa menerima. Baik, tidak apa-apa. Tapi itu kan gambaran. Ya kan? Kenapa? Lu mau masuk situ kenapa? Itu sekolah favorit. Ya baru kan terkenal. Gak akan ngomong karena terkenal. Kalau istilah anak-anaknya, karena itu SMA favorit. Tapi sebetulnya istilahnya ya terkenal, karena terkenal. Tapi masuk survei kayaknya. Iya, baik. Kalau begitu, kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Ada. Oh my god. Sedih banget. Gak, tenang. Gimana sih? Sampai gak ada. Maaf. Oke. Tidak ada berarti Pusako silakan diskusi untuk merebut poin. Iya. Kecolok. Oke, ya. Zahra.
Pikirkan baik-baik, Zara. Iya. Hal sederhana adalah alasan kamu pribadi. Mm-mm. Ya kan? Iya. Apa alasan siswa sekolah di SMA swasta? Ikutin temen. Ikut temen? Ada. Kita lihat sama-sama. Ya di antara sekian banyak pilihan, kamu memilih itu masuk akal sih, itu. Cuman masuk survei atau tidak? Ngikutin temen. Kita lihat. Survei membuktikan. Masuk akal tapi tidak ada di survei kami. Pusako. Bella, sini Bella. Sini dulu. Apa alasan siswa sekolah di SMA swasta? Apa coba? Dekat rumah. Apa? Dekat rumah. Dekat rumah. Oke. Andi, ya. Apa alasan siswa sekolah di SMA swasta? Eskulnya. Hah? Eskul. Wadaw. Ricky. Apa? Suka ikutan stres ya? Apa alasan siswa sekolah di SMA swasta? Dekat rumah. Oke. Nada. Ya. Boleh semua, boleh pakai lagi. Itu. Boleh dipakai lagi. Dipakai lagi ya. Oke, dipakai lagi. Karena sana. Nada juga. Ya, sana. Karena gak usah. Aduh. Makasih ya, nurut. Nada. Ya. Kak, kebole. Nada, sini. Ya. Tadi, saudara kamu, keluarga kamu udah jawab. Yang dua jawab karena deket rumah. Yang satu jawab karena ekskulnya. Kamu harus bisa mencari jawaban yang umum. Repot. Ya, kebayang gak? Yang simple. Tapi ingat, ini sekolah swasta. Jadi orang pasti ada alasan. Oke? Kita ngangguk bareng-bareng. Berarti ngerti. Sudah siap Nada ya? Iya. Apa alasan siswa sekolah di SMA swasta? Kalau punya jawaban sendiri silakan. Karena dekat rumah kali ya. Karena dekat rumah. Oke. Okay. Gimana? Kita lihat sama-sama. Karena dekat rumah. Swasta itu kadang bisa jauh lebih mahal. Ya. Atau kadang memang tidak begitu favorit justru. Dekat rumah, apakah alasan yang tepat untuk merebut poin dari keluarga Hambali? Survei membuktikan. Jangan dulu dibuka, tetap dipakai hukumannya karena belum selesai. Harusnya ini pas dibuka baru, oh iya ya. Coba lihat nomor 6. Kenapa masuk swasta? Ya gengsi dong. Itu kan ya terkenal tapi awalnya karena gengsi. Ya, kalau tadi jawab gengsi, kalian dapat ekstra cash 3 juta rupiah padahal. Tadi bergengsi. Nomor 5. Kata siapa? Kata saya. Makanya swastanya yang mana? Kan tadi ada bilang. Ini di Bandung mah marahal. Apa? Di Bandung mah marahal. Enggak. Masih banyak justru sekolah swasta yang jauh lebih murah daripada sekolah negeri, betul? Cuman mungkin tidak favorit. Kalau ngomongin biaya tuh beragam sekali. Nomor 3. Ya. Makanya saya bilang ada berbagai macam sekolah swasta. Makanya kalian harus berpikir di dua sudut pandang, lebih berkualitas. Nomor 2. Sebelum ditolak di negeri, udah tahu name-nya kecil. Ah, daripada ditolak, ya udahlah swasta. Kalau swasta kan gak ngelihat name, gak usah lihat nilai ujian. Itu tadi jawabannya. Oke, kita lihat poin sementara masing-masing tim. Tim Pusako.
Masih nol. Tim Hambali. Untuk sementara. Tenang aja tim Pusako, masih ada games berikutnya. Dan juga tim Hambali, hati-hati. Siapa tahu mereka bisa menyusul. Karena kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di Family 100 Indonesia.